Halo YouTube, selamat datang di channel Ivan X Grip. Video ini akan membahas handphone dari Samsung Galaxy S9 Pro. Ini versi termahal dari Galaxy A series 2016. Kita mengawali handphone-nya dengan build quality. Build quality dari Samsung Galaxy S9 Pro ini cukup premium. Kenapa? Karena ini bulky dengan metal glass. Ini sisinya metal dan kaca di bagian depan dan belakang. Nah, kaca ini sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 4. Tapi kalau HP-nya ini jatuh, maka kaca ini akan mudah pecah. Jadi harus direkomendasikan untuk memakai bumper case. Nah, yang di handphone ini warna gold, tapi ada juga warna yang lain, yaitu warna hitam. Oke, sebelum menuju ke layar, kita lihat fisiknya. Di bawah layar ada tombol home, juga ada fingerprint scanner, dan juga ada dual combo kapasitif, ada descent dan back. Kalau disentuh dia backlit. Di atas layar ada kamera depan 8 megapiksel, iPhone, Samsung branded, dan juga ada beberapa sensor. Di bawahnya ada garis antena 3,5 mm headset jack, port micro USB dan speaker. Di sebelah kiri ada tombol volume, ini terpisah loh. Di atasnya ada slot 1 untuk nano SIM, dan ada lagi microphone untuk secondary, dan lagi-lagi ada garis antena. Di sebelah kanan ada tombol power dan slot kedua untuk naro nano SIM dan micro SD. Ini nggak hybrid, good job Samsung. Dan di belakangnya ada kamera belakang 16 megapiksel dengan optical image stabilization, bukan hanya f1.9, juga ada LED flash dan bisa rekam video hingga 1080p atau full HD. Menuju ke layar, Samsung Galaxy A9 Pro ini memakai layar besar yaitu 6 inci dengan resolusi 1080p dengan teknologi Super AMOLED dengan kecepatan layar 367 pixel per inci. Menuju ke software, Samsung Galaxy A9 Pro ini sudah pakai Android 6.0.1 Marshmallow dengan Samsung TouchWiz UX. Yuk kita bicara apa saja fitur dari Samsung Galaxy A9 Pro ini. Pertama itu ada ini nih, ada Ultra Data Saving yang bisa menghemat kuota hingga 50%. Juga ada multi window. Nah, kalau mau ngaktifinnya tahan tombol descent seperti ini. Dan ini dia. Kamu bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan tanpa perlu untuk memindah-mindah aplikasi lainnya. Ini fitur yang sangat appreciate untuk Samsung Galaxy A9 Pro ini. Dan fiturnya lagi ada Quick Charge 2.0 dari Qualcomm. Nah, artinya ngecas baterai dari Samsung Galaxy A9 Pro dari kosong hingga penuh hanya memerlukan waktu, bukan hanya, memerlukan waktu 1,5 jam. Ini cepet banget. Oke, menuju ke hardware, tapi sebelumnya mohon nantikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas serta subscribe channel Ivan XDP apabila belum di subscribe. Oke, menuju ke hardware, Samsung Galaxy A9 Pro ini sudah memakai prosesor Snapdragon 652, octa-core 1,8 GHz, Core i5-3, dengan GPU Adreno 510, RAM 4 GB, dan memori internal 32 GB. Tapi kalau memori internalnya kurang, jangan khawatir, kamu bisa menambahkan microSD hingga 256 GB. Selain itu, ada baterai dengan kapasitas yang jumbo, yaitu 5000 mAh. Nah, kapasitas ini sama persis yang ada di Asus Zenfone Max yang generasi sebelumnya. Nah, artinya ketahanan baterainya ini sangat irit, yaitu bisa capai 3 hari dalam pemakaian normal. Oke, ini spesifikasi lainnya ada big screen, big battery, big capacity, big pixel, big saving, dan harga dari Samsung Galaxy A9 Pro ini 6,5 juta rupiah. Nah, apabila Anda membeli HP yang dipakai untuk konten multimedia, yaitu buat main game dengan sangat nyaman dan baterai yang sangat irit, Samsung Galaxy A9 Pro ini bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Baiklah, demikian video hands-on untuk Samsung Galaxy A9 Pro. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas jika kamu suka dengan video ini.
Serta subscribe channel Ivan XCP apabila belum di subscribe. Share video ini ke teman-teman lain atau sosial media Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.